Leburan misteri Brigadir J dan Kopda Muslimin kembali di Binal, berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Bersama saya Gorbi, tuan rumah Binal. Ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ada yang lain dengan dua sosok ini, Brigadir J dan Kopda Muslimin. Keduanya meninggal menyisakan misteri. Ya, tak hanya misteri penyebab meninggalnya mereka, tetapi juga misteri mengapa misteri itu terjadi. Kita mulai dari Brigadir J, alias Brigadir Polisi Nofriansa Yosua Huta Barat. Dia adalah seorang ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Freddy Sambo. Ramai di publik bagaimana proses pengungkapan kasus meninggalnya Brigadir J. Berbagai dugaan dan spekulasi mencuat dengan teori dan analisis masing-masing, seakan membantah pernyataan polisi bahwa Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan polisi lain. Makam Brigadir J pun dibongkar, autopsi ulang dilakukan. Hiruk pikuk pengusutan Brigadir J terjadi. Banyak kalangan dilibatkan, terlibat dan melibatkan diri. Belum lagi tidak sedikit pihak luar yang ikut meramaikan. Misteri demi misteri pun muncul seiring kejanggalan-kejanggalan yang terungkap. Tentu harapannya semua misteri itu akan menuju satu titik jawaban, bukan justru makin bercabang misterinya. Kita tunggu saja. Misteri juga menyelimuti kasus Kopda Muslimin, anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Detik terakhir Kopda Muslimin ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Hasil otopsi kematiannya diduga karena racun. Namun, untuk memastikan jenis racunnya masih menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Kabarnya, perlu waktu 4 pekan untuk mendapatkan hasilnya. Di sisi lain, keluarga kurang yakin penyebabnya racun. Orang tua Kopda Muslimin mengatakan anaknya itu muntah-muntah, lalu tidur, kemudian meninggal. Kopda Muslimin sudah dimakamkan, tidak secara militer. Kepergiannya masih meninggalkan misteri. Memang, dia diduga menjadi dalang kasus penembakan terhadap sang istri. Namun, hingga Kopda Muslimin meninggal, belum ada pemeriksaan terhadap dirinya untuk memastikan dugaan itu. Memang, dia diduga dekat dengan perempuan selain istrinya. Namun kebenaran dugaan itu belum terjawab. Karena sekali lagi, Kopda Muslimin meninggal sebelum dimintai keterangan. Dan, kalaupun dugaan perselingkuhan yang menjadi alasan Kopda Muslimin ingin istrinya meninggal itu benar, akan muncul pertanyaan lain mengapa Kopda Muslimin melakukan itu. Ini beredar rekaman telepon diduga Kopda Muslimin kepada seorang pekerjanya. Dalam percakapannya via telepon itu, Kopda Muslimin menangis. Dia mengatakan semua sudah terlambat dan merasa tidak kuat lagi. Ada apa? Belum terjawab karena Kopda Muslimin sudah meninggal. Ada apa? Misteri demi misteri akan terus muncul dan terus menyertai perjalanan hidup manusia. Seperti kata penulis sekaligus penyair Prancis, René Daumal, setiap kali fajar tiba, misteri ada di sana. Saya Gorbi, tuan rumah Binal, tribunkalten.com. Pamit undur diri. Salam sehat, perangi kejahatan. Thank you.